Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa lintifa'a wa lifadata wa listifadata wa lhas'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala alhuda ibtigha'a maradatihi wa thawabihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama pada malam ini bermuzakarah kitab At-Taqdirat As-Sadidah, dan kita telah sampai pada perbahasan uzur-uzur yang membolehkan kita meninggalkan Jumaat sehingga kita tidak berdosa, dan juga uzur-uzur yang membolehkan kita meninggalkan jemaah sehingga tidak dihukumkan makruh ke atas diri kita. Kita sebut uzur-uzur tersebut terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah uzurun am, uzur yang boleh berlaku pada mana-mana individu. Uzur am ni maknanya apa? Dia merangkumi ramai orang lah. Uzur itu berlaku pada ramai orang. Contoh hujan. Jadi hujan ni berlaku dalam satu tempat dan ramai yang terjejas. Uzur am ialah uzur yang bermula daripada nombor 1 sampai nombor 11. Kemudian yang kedua ialah uzurun khas. Uzurun khas ni maknanya berlaku pada individu tertentu. Berlaku pada individu tertentu, iaitu daripada nombor 12 sehingga nombor 30. Jadi kita dah baca dalam 18 uzur al-azhar, kita masuk yang ke-19. Yang ke-19 disebut di sini faqdu thawbin la'iqin bih ka faqdi al-imamati liman ya'tadu al-khuruj biha. Ketiadaan pakaian yang sesuai dengan seseorang, sekira-kira pakaian tu kalau dia tak pakai menyebabkan jatuh muru'ah dia, terobek muru'ah dia. Contohnya ialah hilang serban bagi orang yang sentiasa ataupun seumur pakai serban. Jadi tok guru setiap kali keluar ke mana-mana pakai serban. Jadi kalau tidak pakai serban menyebabkan apa? Boleh jatuh muru'ah, boleh robek qoyak muru'ahnya. Maka dibenarkan untuk tidak hadir Jumaat ataupun jemaah di atas alasan tidak ada pakaian yang sesuai. Contohnya Syekhul Azhar, bila datang muktamar, datang masjid, sentiasa dengan pakaian jubah Azhari, itulah kopiah Azhari. Tidak, tidak sesuai dia pakai baju pagoda seluar tiga suku. Contohlah itu sahaja yang ada. Maka menjadi keuzuran untuk dia tinggal Jumaat dan juga jemaah. Sebab apa? Kalau dia keluar dalam keadaan berpakaian baju pakoda, kemudian seluar tiga suku macam nak pergi main futsal, tak, maka ketika itu boleh menjatuhkan muru'ah beliau. Yang ke-20 ialah ghalabatun naum bi ayya ajaza an daf'ihi li masyaqqati al-intizar. Boleh dengar tak suara saya? Yang ke-20 ialah ghalabatun naum. Ghalabatu an-naum. Apa makna ghalabatun naum? Sekarang ni saya menguasai tidur. Saya boleh kontrol diri saya daripada tidur. Maka saya sedar sekarang. Ada kali saya kalah dengan tidur. Saya dikalahkan oleh tidur. Benda tak boleh kontrol langsung dah. Memang penat sangat. Buat lagu mana cerita pun akan tertidur. Itu kita panggil ghalabatun naum. Memang tidak ada kemampuan dah untuk menahan diri daripada tidur. Tak. Maka ketika itu diberi keizinan untuk tidak pergi Jumaat dan juga jemaah. Faham tu? Tak. Sebab kalau pergi pun tidur. Tidur dalam semayang, tidur dalam khutbah. Tak. Yang ke-21 ialah at-takhallufu an safari rifqah in istawhash. Ini zaman dulu kot. Tak, zaman ini boleh jadi berlaku. Satu kumpulan manusia, kita sebutlah 10 orang, bermusafir daripada Mesir nak ke negara Syam. Tak.
Jadi pada hari Jumaat, pada hari Jumaat, 9 daripadanya nak pergi terus, tak nak sembahyang Jumaat. Seorang daripadanya warak sikit, dia kata aku nak sembahyang Jumaat dulu. Cumanya kalau seorang ni sembahyang Jumaat, dia akan ditinggalkan oleh baki 9 orang yang lain. Boleh jadi 9 orang tu dah sampai dua marhalah, baru kawan tu siap Jumaat, ataupun dah sampai satu tempat yang jauh, barulah orang tu, kawan seorang tu baru siap Jumaat. Tak. Maka ketika itu kita sebut orang tadi tu dia boleh meninggalkan Jumaat dan pergi bersama-sama 9 orang yang lain ke negara Syam. Ha, tapi kalau nak tinggal Jumaat ni, disyaratkan ada syarat lain lah. Apa dia? Selain daripada istauhash. Istauhash ni maknanya apa? Kalau dia tinggal seorang-seorang, dia rasa buruk, rasa jelek, rasa tak selesa, rasa takut untuk pergi musafir, kejar balik kawan-kawan dia yang sudah berada di hadapan. Itu satu. Yang kedua, mesti dia ada mudarat. Mesti wujud darar kepada diri dia. Manakala dia tak pergi bersama-sama dengan sahabat-sahabat dia, dia pergi kemudian, boleh jadi di tengah jalan apa, dicuri oleh pencolek ataupun dirompak dan sebagainya. Tak. Maka ketika itu dia boleh tinggal Jumaat. Boleh. Jadi syarat at-takhalluf an safari rufqah ini membolehkan seseorang tu meninggalkan Jumaat, mesti cukup dua syarat lah. Yang pertama mesti ada wahsyah. Wahsyah ni wahsh, mana jahat, mana bila ditinggalkan kita rasa tak selesa, kita rasa tak syok. Jenis bukan orang yang bukan jenis orang yang selamba, bukan jenis orang yang kental, bukan jenis orang yang apa? Lasak. Jenis orang yang lembek, tak boleh hidup seorang. Tak. Kalau ditinggalkan dia rasa tak selesa, rasa takut, rasa macam-macam lah. Dalam masa yang sama ada mudarat pada diri dia. Kalau dia musafir seorang diri, maka ketika itu dia boleh tinggal ke Jumaat untuk bermusafir dengan sahabat-sahabat dia yang memang tak nak sembahyang Jumaat ni. Faham betul? Okey, tapi kalau sembahyang Jumaat yang lain, asar, maghrib, maka dia boleh tinggalkan Jumaat asar, Jumaat maghrib. Tak. Untuk ikut sahabat-sahabat dia bermusafir. Sebab kalau dia sembahyang dulu, bimbang ditinggalkan. Tak. Daripada sahabat-sahabat dia, dan jenis diri dia pula jenis yang istauhash, maknanya orang yang rasa jelek ataupun rasa tak selesa ataupun rasa tak confident nak musafir seorang diri, gitulah lebih kuat. Al-wahsyah ni macam kita sebut himar wahsy, mana himar liya, mana rasa diri tu tak tenang, diri tu tak selesa kalau nak safar seorang diri. Dengan mana kalau orang tu jenis kental, jenis selamba, makna dia musafir dengan kawan-kawan dia pun, dia musafir dengan kawan-kawan dia ke ataupun dia musafir seorang, tak ada masalah dia. Tak rasa benda. Jenis orang gagah ni, jenis orang yang tak kisah. Aku musafir denganmu, alhamdulillah. Aku tak musafir denganmu pun malish da'wah, mana tak kisah langsung. Aku boleh sampai dengan selamat. Aku tak rasa takut, aku tak rasa apa nama keseorangan, aku tak rasa apa-apa. Waktu tu kita sebut dia tak boleh meninggalkan Jumaat, juga tak boleh meninggalkan jemaah. Dengan mana kalau tinggal Jumaat berdosa, kalau tinggal jemaah Zuhur, Maghrib dan Isyak sebagai contoh, maka dia dapat hukum makruh, dia benci syarak lah. Selesai. Yang ke-22, aklu muntirin nayyin walam yaqdir ala izalati raihatih. Perkara ke-22 yang dianggap sebagai uzur ialah makan perkara yang mentah yang berbau busuk. Ataupun benda yang dah masak, makanan yang dah masak tapi masih kekal bau busuk dia tu walaupun telah dimasak. Tak. Contohnya apa? Makanan yang berbau ni, petai, kerdas, jering. Tak. Makan benda-benda tu busuklah mulut. Kalau dimasak sekali pun rasanya kekal busuk mulut. Tak. Kita sebut kalau makan benda tu mulut busuk bangar sekali, bila mulut busuk dianggap sebagai keuzuran untuk meninggalkan Jumaat ataupun jemaah. Tapi dengan syarat lain apa? Walam yaqdir ala izalati raihatihi. Dan dia tidak mampu untuk menghilangkan bau di mulut. Kalau dah ada Colgate, kalau dah ada Halajel,
Tak, ha, makan durian ke makan benda busuk pun boleh dihilangkan dengan apa? Gosok gigi. Maka ketika itu tidak dianggap sebagai keuzuran untuk meninggalkan Jumaat dan juga jemaah. Terus. 23, faqdu markubin la'ikin bih. Hilangnya kenderaan yang sesuai dengan dirinya. Contoh Syekhul Azhar, orang yang ternama, orang yang alim, masya-Allah tabarakallah. Takkan nak naik keldai? Tak. Ataupun naik kita panggil apa? Kenderaan-kenderaan yang tidak sesuai dengan dia lah. Tak. Ha, maka sebagai contohlah tempat sembahyang Jumaat tu jauh dan sebagainya, perlu kepada satu kenderaan. Kenderaan yang ada tu pula kenderaan yang tidak sesuai dengan diri dia, maka dia boleh apa nama tinggal Jumaat dan juga jemaah. Ataupun contoh lain, pemimpin negara. Contoh kita punya pemimpin hari ni siapa dia? Kerak berubah, tak ingat lah kawan apa. Siapa dia? Muhyiddin Yassin, bukan lah. Siapa dia sekarang pemimpin kita? Siapa nama kawan tu? Allahumma salli sayyidina Muhammad. Tak ingat? Tak apa nama. Alah kulli hal, PM kita lah. Tak? Kenderaan yang ada kancil sebagai contoh. Kancil dengan PM ni tak berapa nak ngam molek lah. Dia kalau pemimpin ni Mercedes, Mercedes, Mustang, kereta-kereta yang mewah. Tak? Kereta-kereta yang jelek ni ataupun kereta-kereta yang murah sangat ni, diorang tak naik. Tidak sesuai dengan kelayakan mereka lah. Maka kalau tidak ada kereta lain untuk bawa mereka ke masjid, maka hukumnya tidak berdosa meninggalkan Jumaat dan juga tidak makruh meninggalkan meninggalkan jemaah. Faham tu? Musta'rayan. Yang ke-24, simanun mufrid. Oh, ni gemuk yang melampau. Nak berjalan pun susah. Tak tih sikit-sikit. Tak. Sebelum nak sampai ke masjid tu dah lah setengah jam jalan daripada rumah sebagai contoh. Kalau masuk tandas pun lambat, ambil wuduk pun lambat sebab badan terlalu besar. Dia anggap sebagai keuzuran juga. 25, al-ishtighalu bi tajhizil mayit. Ah, sibuk untuk menguruskan mayat. Mayat mati sebelum Jumaat, kita pun mandi. Mandikan. Tak. Lepas tu orang azan. Takkan nak tinggal mandi. Ketika semayang dulu, lepas sejam dua baru patah balik sambung mandi. Tak. Maka tak bolehlah buat lagu tu. Kita sempurnakan mandi dan kita tinggal Jumaat, tidak ada masalah. 26, wujudu ma yu'zihi fit tariq. Ada orang yang menyakiti diri dia dalam perjalanan. Boleh. Contohnya ISIS. Lalu je ditembak ataupun dibunuh ataupun disepak, diterajang ataupun dimaki. Tak, orang yang ada muruah, orang syekh ataupun orang alim, kalau dia berjalan ke masjid tu dihina, dimaki, itu juga dianggap sebagai dia telah disakiti sehingga dia boleh meninggalkan Jumaat dan jemaah. Bolehlah, boleh kalau dia tahammul, itu atas dia. Nombor 26, 27, yalaya lizafafi fil maghribi wal insya'. Ni orang baru kahwin lah. Orang baru kahwin, tak. Maghrib dengan Isyak dia tak pergi sembahyang. Dia bersama dengan isteri dia di rumah. Tak, maka ketika itu tidak makruh dia meninggalkan jemaah Maghrib dan Isyak. Ini penghormatan, keringanan daripada syarak kepada orang yang baru berkahwin. Okey, tapi waktu malam je lah. Waktu siang tak boleh. Tak sembahyang jemaah Zuhur, tak semain jemaah Isyak apa semua tu kekal makruh lah. 28, as-sa'yu fi istirda lima yarju husulah. Seseorang yang berusaha untuk mengembalikan apa yang dia hilang dan dia berharap benda tu boleh kembali. Tak, jadi saya buat duk cari handset ataupun saya buat duk cari duit jatuh kat RM3,000. Kalau dia semayang Jumaat dulu, boleh jadi duit tu akan diambil. Tak, handset tu boleh diambil oleh orang lain. Jadi dia tak pergi Jumaat sebab sibuk mencari barang tu, maka tidak ada masalah. 29, a'malam yajid man yaquduhu muhtasiban. Orang yang buta, yang tidak ada orang yang boleh bimbing dia ke masjid secara percuma. Saya buta sebagai contoh. Tak, siapa yang nak bawa saya ke masjid? Tak ada. Anak tak ada, anak murid pun tak ada. Orang yang nak bawa saya secara percuma, secara tanpa bayaran, tiada. Maka ketika itu
dianggap satu keuzuran untuk saya meninggalkan Jumaat dan juga jemaah. Sekalipun saya ni reti, pandai berjalan menuju ke masjid dengan tongkat. Ha, Imam Ibn Hajar sebut lagu tu. Saya buta, tapi saya pandai guna tongkat untuk ke masjid. Imam Ibn Hajar sebut tidak ada masalah. Boleh tinggal Jumaat, boleh tinggal jemaah. Sebab apa? Memang kamu pandai pakai tongkat. Tapi kemungkinan berjalan-jalan-jalan, kamu letak tongkat tu kena dalam lubang paha kamu. Apa tu? Tumuh. Tahu tumuh. Jatuh ke dalam longkang tu. Tak? Ha, tu sebab dah tak nampak, kita tak tahu. Hari ni mungkin tak ada longkang. Esok, hari ni mungkin tak ada lubang. Esok ada lubang kawasan tu kan? Cumanya di sisi Imam Ramli, Imam Ramli sebut kalau seseorang tu buta, tak? Dan tidak ada orang boleh bawa dia ke masjid, tapi dia reti, dia pandai untuk menggunakan tongkat untuk sampai ke masjid, sedangkan rumah dia pula dekat dengan masjid, urufan, maka tidak dianggap sebagai keuzuran untuk meninggalkan Jumaat dan juga jamaah. Faham tu? Yang ke-30, yang terakhir ni, sur'atu qira'atil imam ma'abutu'i qira'atil ma'mum, laju bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah laju baca. Ma'mum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi kalau imam baca laju, makmum pula baca lambat, makmum tu diberi keizinan untuk tidak sembahyang jemaah di situ. Kalau masjid lain pun tak ada, maka tidak ada masalah untuk dia tak sembahyang jemaah langsung. Tak. Hukumnya apa? Tidak makruh. Faham tu? Kama qala sahibu saffatiz zubat wa udhru tarkiha wa jum'atin matar wa wahalun wa shiddatul bardi wa har wa maradun wa atashun wa ju'un qad zahara aw ghalabal huju'u ma'atisai waqtiha wa uryu. Oh, tak kena wazan ni. Wa aklu dhi rihan karihin nayyu illam tazal fi baytihi fal yaq'uli wa la tasihu qudwatun bimuqtadi. Okay, kita berpindah pula kepada tajuk seterusnya, iaitu ahakun nasi bil imamah, mereka yang paling layak menjadi imam. Mereka yang paling layak menjadi imam disebut ahakun nasi bil imamah al wali al hakim mutlaqan. Yang pertama ialah al-wali. Kenapa ni? Pergilah, pergi main kat luar. Apa jam? Nak tidur ke tidur? Awak pergi tidur. Kenapa? Duduk sini, duduk sini. Yang bising sudah. Yang bising. Boleh. Okey. Tahaqqun nas bil imamah, mereka yang paling layak menjadi imam. Yang pertama al-wali, iaitu al-hakim mutlaqan, secara mutlak. Maknanya pemimpinlah. Ha, ketua agung. Kalau dia ada, dialah yang paling layak menjadi imam. Boleh sama ada dia tu hafiz Quran atau tidak, sama ada faqih ataupun tidak. Yang kedua sakinul bait mutlaqan. Orang yang duduk satu-satu rumah secara mutlak, mana sama ada dia tu hafiz Quran ataupun tidak, dia tu faqih ataupun tidak. Maknanya apa? Kalau kita sebagai tetamu datang rumah orang, siapa yang lebih layak menjadi imam? Kita sebut tuan tuan rumah. Ha, tu. Kalau kita ramai-ramai, termasuklah dalam kalangan kita tu seorang pemimpin. Al-wali. Siapa dia? Jadi petua agung, ketua agama kita di Malaysia. Ataupun boleh jadi kat sini al-hakim, maknanya PM dan sebagainya, menteri besar dan sebagainya, maka mereka lebih layak menjadi imam berbanding kita. Ha tu. Thumma sakinul bait mutlaqan illa mu'ir al-bait fa innahu ahaqqu min musta'irih. Jadi kita sebut tadi orang yang duduk satu rumah, dia lebih berhak menjadi imam berbanding tetamu yang datang. Tak sama ada orang yang mendiami rumah tu sakinul bait itu hafiz ataupun tidak, faqih ataupun tidak. Adik, adik yang ramai tu dek. Ramai. Melainkan mu'iral bait, orang yang bagi pinjam rumah. Maka ia lebih berhak menjadi imam berbanding orang yang meminjam rumah.
Contohnya apa? Contoh saya bagi pinjam rumah kepada Ustaz Rayyan. Saya ada rumah lebih, ada dekat 300 buah rumah. Contohlah, saya bagi pinjam sebuah kepada Ustaz Rayyan. Tak, bila saya datang rumah Ustaz Rayyan tu, saya lebih berhak menjadi imam kat situ. Sebab apa? Sebab saya yang memberi pinjam kepada Ustaz Rayyan akan rumah tersebut. Sekalipun yang menetap di rumah tu Ustaz Rayyan, maka saya lebih berhak sebab saya memberi pinjam. Saya pemilik asal. Wa qad as-sayyidu fa huwa ahaqqu min 'abdihi ghairi al-mukata. Begitu juga tuan. Ha? Tuan bagi hamba dia rumah sebagai pinjamanlah. Nak. Bila tuan tu ziarah hambanya di rumah sebagai contohlah. Siapa yang lebih layak menjadi imam tuan? Tak. Melainkan kalau hamba tu hamba mukatab. Bila hamba tu mukatab, maka hamba tu lebih layak menjadi imam berbanding tuan. Faham tu? Tak. Kemudian poin seterusnya saya sebut imamatul masjid wa ghairih. Imam masjid dan selain daripada masjid. Al-awla biha bil imamah al-imamur ratib. Yang lebih awla, yang lebih utama menjadi imam tak di masjid ialah imam ar-ratib, iaitu imam yang telah dilantik oleh kerajaan yang diberi gaji khusus 1,800, 1,500, 800 ringgit. Itu maksud dia. Dia lebih berhak menjadi imam berbanding kita. Walaupun kita hafizul Quran, kita ni faqih. Bila kita datang satu masjid, ada tuan dia, iaitu al-imam ar-ratib, dia yang lebih layak. Jawab paletau. Sebab apa? Kalau kita jadi imam dalam keadaan ada imam ar-ratib, betul lagah. Betul lagah. Boleh. Betul lagah ni syok kok. Betul tak? Sebab tu Facebook betul lagah semua, duduk dia saya saja. Tak syok lah. Tak ada kehidupan. Mesti bergaduh. Mesti ada isu gaduh. Dia hentam kita, kita hentam dia. Boleh nampak rek. Sekadar baca kitab. Tak ada kritik orang. Biasa. Dia kena ada ni sikit. Kritik orang macam ahli politik. Bau syok. Tu. Al-awla bihal imam ratibu alladhi min qibali al-hakim fi ghairi wujudil wali. Jadi kita sebut bila datang satu masjid, siapa yang lebih layak menjadi imam? Imam ratib yang dilantik oleh kerajaan. Kalau kita hafiz, kita kena dahulukan al-imam ratib. Kita faqih, kita kena dahulukan al-imam ratib. Melainkan kalau wali, mana pemimpin datang tempat tu, maka pemimpin lebih layak menjadi imam berbanding apa? Al-imam ratib. Yang kedua al-afqah, yang ranking kedua, yang lebih faqih. Faqih dalam bab solat lah. Faqih dalam bab faraid, tak ada kerjaan kat sini. Kamu bukan nak kira faraid ni, tak ada orang mati. Nak semayang. Ni nak semayang. Tak. Maka faqih kat sini maksudnya faqih dalam bab solat, bukan faqih dalam bab faraid ataupun bab buyuk dan sebagainya. Thumma al-aqra. Kemudian yang lebih aqra. Apa makna al-aqra? Yang lebih sahih bacaannya, seperti mana dalam kitab Tuhfah dan juga Nihayah. Sebagai ulama sebut maksud al-aqra ialah yang lebih banyak hafazannya. Tu. Jadi faqih dulu baru hafiz. Sebab faqih ni dia reti kalau silap rakaat ke tinggal tu, ke tinggal ni dia tahu nak buat apa. Tapi kalau ngapai saja tak belajar, tak reti. Maka faqih lebih awla muqaddam. Kemudian ranking seterusnya al-awra. Orang yang lebih warak. Apa warak? Orang yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, bimbang jatuh dalam perkara yang haram. Itu warak. Tak. Thumma as-sabiq ila al-hijrah aw ahadu abaihi. Kemudian ranking seterusnya, kalau kita nak sebut ranking, kita sebut yang pertama al-imam ar-ratib, yang kedua al-afqah, yang ketiga al-aqra, yang keempat al-awraq, yang kelima ialah orang yang lebih dahulu berhijrah. Contoh Zaid dengan Muhammad, dua-dua tu masuk Islam serentak. Siapa yang layak, siapa yang lebih layak jadi imam? Mereka yang lebih dulu berhijrah ke Madinah sebagai contoh dengan Nabi. Dia yang lebihlah layak. Ataupun dua-dua masuk Islam serentak, lepas tu dua-dua tu pula berhijrah sama tarikh. Kita sebut siapa di antara kamu berdua ayah dia lebih awal berhijrah, maka dia yang lebih layak untuk menjadi imam. Thumma sabiqu ila al-Islam. Kemudian siapa yang lebih dahulu masuk Islam? Zaid dengan Muhammad. Tak, siapa masuk Islam dulu? Muhammad. Maka Muhammad lebih layak menjadi imam. Thumma nasib. Kemudian orang yang ada
nasab yang baik, keturunan yang baik. Keturunan yang baik ni apa? Nisbah kepada Rasulullah ataupun nisbah kepada ulama ataupun nisbah kepada para salihin. Ha, tu bukan kepada orang kaya eh. Summa hasanu zikri. Kemudian mereka yang comel sebutannya. Maknanya apa? Orang ni orang cerita baik semua. Ha, Zaid ni akhlak baik, sikap baik, perangai baik. Mula lagi yang baik. Eh, baik belaka. Maka dia lebih layak daripada orang yang sekejap orang cerita baik, sekejap orang kata kawan ni doa lalu, sekejap orang kata orang ni fasik. Ha, tu. Maka orang yang lebih baik sebutannya lebih layak menjadi imam. Kemudian summa nadhifus saut. Orang yang lebih comel pakaiannya. Maknanya apa? Kalau yang atas tu semua sama, maknanya dia tu warak sama warak. Dua orang tu dua-dua faqih, dua-dua akra', dua-dua warak. Kita tengok mana batu sampai yang terakhir. Dua-dua tu comel, hasanul zikri. Tak. Ha, kita tengok mana pakaian yang lebih comel, lebih cantik. Ha, dia yang lebih awla menjadi imam. Summa nadhiful badan. Pakaian yang sama cantik, kita tengok pula pada sudut badan mana yang lebih cantik, bersih, dia lebih layak menjadi imam. Summa tayyibus sana'ah. Kalau sama juga, kita tengok apa pada sudut sana'ah. Sana'ah ni apa? Pekerjaan. Mana yang lebih comel? Contoh seorang tu tukang sapu sampah, seorang lagi apa? Mengajar Al-Quran. Maka yang mengajar Al-Quran lebih baik. Summa hasanus saut. Oh tu, nombor lah-lah dah. Kemudian yang cantik suaranya. Nombor lah-lah dah yang cantik suara. Tapi kita pilih yang paling cantik suara, tak nombor satu. Walaupun tak reti bahasa ataupun tak reti benda-benda, reti suara je. Tak baca naik tinggi, naik tinggi, sedap suara, kerja tu. Fiqah tak belajar, hakdi tak belajar. Tapi tu yang kita dahulukan. Jadi salah tu. Summa hasanus surah. Semua sama yang atas tadi. Kita tengok hak mana handsome. Yang mana lebih handsome, dia yang didahulukan. Kalau sama juga, mana semua sifat ni antara dua ni sama belaka. Faqih, lepas tu nasab keturunan Rasulullah, pekerjaan pun comel, suara pun sedap dua-dua. Maka kita sebut undi, buat undian antara keduanya. Faham tu? Nah, panggil adik eh, panggil adik masuk dalam. Adik buat apa tu? Ha? Ah, tu adik-adik nak masuk. Kemudian disebut di sini imamatul adli aula min al-fasiqi wa in kana al-fasiqu aqra'a wa afqaha li'annaha aqrabu lil qabul. Imam yang adil lebih aula daripada seorang yang fasik. Sekalipun yang fasik tu lebih afqah dan juga akra'. Maknanya apa? Kita ada dua orang. Seorang adil, tapi taklah faqih sangat, taklah baca begitu apa tu, fasih, ataupun tidaklah baca begitu sahih. Tak, tapi okeylah bacaan dia. Taklah menyebabkan mengubah makna ataupun membatalkan makna. Tak. Lepas tu kita ada seorang lagi fasik. Jadi buat dosa besar ataupun buat dosa kecil secara berterusan dan tidak bertaubat. Tak, cumanya fasik ni aqra, hafizul Quran, baca kemah. Tak, afqah, faqih, baju mondok ke apa, tapi fasik. Kita sebut orang yang adil tu lebih layak dan lebih aula untuk menjadi imam. Maksudnya kalau kita nak lantik, kita lantik yang adil tu berbanding yang fasik. Li'annaha aqrabu lil qabul. Kerana apa? Kerana orang yang adil ni lebih akrab, lebih dekat untuk diterima. Lebih dekat untuk diterima pada sudut masyarakat, lebih dekat diterima pada sudut Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Untuk imam tu adil. Ya. Yang seterusnya, imamatul baligh aula min as-sabiy wa in kana as-sabiy aqra'a wa afqah lil khilafi fi imamati as-sabiy. Kemudian saya sebut imam yang baligh lebih aula, lebih patut kita utamakan berbanding imam yang sabi. Sabi ni budak kecil yang belum baligh. Sekalipun budak kecil tu lebih akrab, lebih qari, lebih faqih. Tetap yang baligh itu lebih aula. Sebab apa? Sebab ada khilaf pada imamnya seorang budak kecil. Kalau tak silap di sisi mazhab Maliki, tidak sah
sembahyang budak kecil, wallahu alam. Tu kena tengok balik. Ni taklid saya yang lama ni. Ha, tu. Kena tengok balik lah. Kang orang kata benda jenis apa? Jenis qala syaikhuna, qala syaikhuna, tak beri rujukan tak? Maka kita sebut rujuk sendiri. Ha, merujuk sendiri. Silap sebutkan viral pula. Yang seterusnya, imamatul hurri awla min imamatul abdi. Imam yang merdeka lebih awla, lebih utama daripada imam hamba. Ha, itu ma'ruflah. Nak? Wal muqimi minal musafir. Orang yang bermukim lebih awla menjadi imam berbanding orang yang musafir. Wal halali min waladiz zina. Orang yang halal, maknanya orang yang lahir ataupun anak kepada anak hasil kepada persetubuhan yang halal, lebih baik menjadi imam, lebih awla menjadi imam daripada anak yang lahir daripada persetubuhan yang berbentuk zina. Faham tu? Kemudian yang terakhir, syaswi yastawil abdul faqih wal hurru ghairul faqih. Sama level hamba yang faqih dengan merdeka yang tidak faqih. Sama level je. Manusia kita dahulukan pun tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab abdul faqih dia hamba tapi dia menang kat faqih. Dia faqih dalam bab solat. Merdeka tu dia tidak faqih. Cumanya dia merdeka. Jadi dia menang kat merdeka walaupun dia tidak faqih. Jadi samalah. Kosong-kosong ataupun satu sama. Tak. Ha, maka sama level. Siapa-siapa nak jadi imam tak ada masalah. Wal a'ma wal basir. Tak, begitu juga sama level orang yang buta dan juga orang yang melihat. Sebab apa sama? Sebahagian sebut sebab orang yang melihat ni ialah dia boleh melihat. Lebih dia daripada orang yang tidak boleh melihat. Tapi orang tak boleh melihat ni pun ada lebih dia. Apa? Hati dia lebih terjaga. Sebab orang boleh melihat ni boleh tengok macam-macam benda haram, benda halal. Tak, jadi dia ada lebih bahagian, satu bahagian dia ada kurang satu bahagian, sama macam al-a'ma. Maka oleh sebab itu yastawiyan, dia jadi sama, naik sama level lah. Begitu juga orang yang pekak dan juga orang yang boleh mendengar, levelnya juga sama. Adik kakak, diam sikit adik kakak. Mana kerja sekolah tadi, mana? Siap dah? Ha? Ya, jelas tak suara? Budak ni seronok sangat bersembang. Okey, kita baca lagi. Allah maha kuasa, Allah maha. Buku berapa dah jam ni? 10. Sunanul jamaah. Sunat-sunat jamaah wahya kathiratun. Banyak. Minha min tuli taba'in. Sebahagian daripadanya ialah saya sebut 6. Yang pertama, adik, senyap sikit adik. Yang pertama ialah al-qiyamu ila salah ba'da faraghil iqamah. Berdiri untuk sembahyang selepas selesainya iqamah. Maknanya orang dah habis iqamah. Adik, diam sikit adik. Bila orang dah habis iqamah baru kita berdiri, itu yang sunat. Boleh? Nah. Sebab bila habis iqamah tu barulah masuk waktu untuk kita solat. Adapun sebelum habis iqamah, waktu untuk kita jawab iqamah. Jadi kita duduk je lah. Tak, orang yang beriqamah kita panggil muqim, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun jawab. Jadi kita sibuk untuk jawab. Lepas habis iqamah, barulah kita berdiri untuk solat. Ada pandangan sebut inda qawlihi qad qamatis salah. Sunat kita berdiri untuk solat ketika mana al-muqim sebut apa dia? Qad qamatis salah. Faham tak? Naam. Illa idza khafa fawata takbiratul ihram al-imam fayaqumu qabla dhalik. Okey, melainkan. Jadi tadi kita sebut sunat kita berdiri untuk solat selepas habis iqamah. Ada pandangan sebut sunat kita berdiri untuk solat ketika mana muadzin ataupun al-muqim sebut qad qamatis salah. Tak, itu pun apa dia? Dikecualikan satu masalah, iaitu kalau kita bimbang terlepas takbiratul ihram al-imam. Kalau kita bangun ketika imam dah habis iqamah ataupun ketika mana imam sebut qad qamatis salah. Tak, maka ketika itu dibenarkan kita bangun lebih awal. Sunatnya kita bangun lebih awal supaya apa? Supaya kita dapat
fadilat takbiratul ihram bersama imam. Imam takbir tu terus kita pun Allah baru sekali dengan tu imam. Nah, adik jangan bising sangat. Yang kedua, taswiyatus shufuf wal amru biha, meratakan saf dan suruh orang lain ratakan saf, luruskan saf. Jadi kita sebagai makmum sunat suruh orang keliling kita, kanan kiri kita, luruskan saf. Wa minal imami akadu, dan suruh dan suruhan untuk merapatkan saf, meluruskan saf, datang daripada imam itu lebih dituntut. Mana imam lebih dituntut untuk menyuruh para makmum merapatkan saf. Boleh. Jadi itu makna taswiyatus shufuf, rapatkan saf. Ada saf kosong kita penuhkan, saf kedua tak penuh kita penuhkan saf kedua dulu. Lepas tu bila berdiri tu, dada kita dengan dada orang lain tu nampak selari. Bukan dada sebahagian daripada kita ke depan, dada orang lain ke belakang, dada seorang lagi tumpah ke depan lagi, seorang lagi belakang sangat, tak. Tak. Faham tu? Nah, yang ketiga, al-mubadaratu ila saffil awal, bersegera untuk masuk ke saf yang pertama. Boleh? Nah, ini orang Melayu kita pelik sikit. Dia suruh orang lain ke depan saf pertama, dia duduk saf belakang sekali. Yang lebih awalnya kita yang bersegera masuk saf pertama. Dalam kaedah fiqhiyah sebab apa? Al-itharu fil qurbati makruh. Apa dia? Kita berbuat baiklah. Dalam bab kebaikan ni, ataupun kita memberi ruang kepada orang lain untuk buat kebaikan dulu sebelum kita, hukumnya makruh. Tu. Jadi siapa nak saf pertama ni? Aku ke dia? Kita bagi dia. Makruh hukum dia, kita bagi dia tu. Patut kita pergi depan. Faham tu? Nah. Okey. Jadi sunat kita ke saf pertama sekalipun terluput takbiratul ihram bersama imam. Jadi kita nak ke saf pertama tu menyebabkan terluput. Contoh kita duduk saf belakang, tengok ada kosong depan, kita bergerak ke depan. Belum angkat takbir ni baru nak sembahyang. Orang dah contoh orang dah angkat takbir dah. Kita baru perasan ada depan tu kosong, kita pergi depan. Jadi kita terlepas takbiratul ihram, maka kita sebut tetap awal kita dahulukan saf yang pertama. Melainkan kalau saf, kalau rakaat yang terakhir. Kalau bertembung antara saf pertama dengan rakaat yang terakhir. Nah, maka kita dahulukan rakaat terakhir. Mana kita duduk saf belakang tidak ada masalah, yang penting dapat rakaat yang terakhir. Faham tu? Jadi kesimpulan dia apa? Saf pertama lebih awla daripada takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua, apa dia? Idrakus salah, mana kita dapat rakaat yang keempat tu lebih awla daripada apa? Kita masuk pergi ke saf yang pertama. Adik, diam sikit dik. Yang keempat, jahrul imam. Jahrul imam ni mana imam baca kuat. Bitasmi' itu sami Allahu liman hamidah, imam baca kuat. Takbir Allahu akbar, takbiratul ihram, Allahu akbar baca kuat. Lepas tu takbir intiqalat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dengan suara yang kuat. Adik kakak diam sikit adik. Diam sikit. Yang kelima, muwafaqatul masbuqi al-imama fil adhkari ghairil wajibah. Muwafaqat oleh makmum akan imam pada zikir-zikir yang tidak wajib. Kata syahudil akhir. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bila imam baca tahiyat awal, kita baca tahiyat awal. Bila imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir. Ini tak semula. Muwafaqatul masbuq, muwafaqat oleh masbuq akan imam pada zikir-zikir yang tidak wajib. Contohnya imam tahiyat akhir, kita masuk takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu kita duduk tahiyat akhir juga. Kita wajiblah baca tahiyat akhir. Tak wajiblah. Sebab itu bukan tahiyat akhir kita. Untuk imam wajib baca tahiyat akhir sebab rukun. Kita wajib, tak wajib sebab apa? Itu bukan tahiyat akhir bagi kita. Jangan bisu. Faham tak? Tapi sunat juga kita muwafaqah. Maknanya bila kita duduk tahiyat akhir tu, kita baca juga tahiyat akhir. Tak nak ni yang ni kakak. Ambil kertas lain, ambil kertas lain. Ambil kertas lain. Kita kawan tengok. Senyum sikit, senyum sikit. Kakak adik nak contoh ni.
ni yang sekolah punya ni. Saya ambil contoh sini. Suacak. Tak ada getah dah. Tak apa, tunggu dulu. Tu ambil getah. Contoh dekat belakang apa nama, pinggan tu. Okay, seterusnya ayaltafital imamu ilal ma'mum. Contoh lainnya beginilah. Apa nama, kita masuk dalam keadaan imam sedang sujud. Jadi dapat rakaat tak? Tak dapat rakaat dah. Tak. Sunat juga kita baca zikir sujud, zikir duduk antara dua sujud, zikir tahiyat awal sebagai contoh. Tak, tu. 6 ayat tafital imamu ilal ma'mum min jihati yaminih. Ni lepas habis sembahyang lah. Lepas habis sembahyang apa? Sunat imam berpaling kepada makmum yang belah kanan. Maknanya lepas habis tu biasa orang buat bila? Allah ma'ajinna minan nar, Allah ma'ajinna minan nar, dia berpaling ke kanan. Tu zikir sampai habis. Tak, tak. Sunat. Faham tu? Kemudian disebut makruhat. Kakak pergi tengok kat rumah eh. Umi balik dah tu. Kita tengok kat rumah. Makruhatul jama'ah kathiratun. Perkara-perkara makruh ketika kita berjemaah banyak. Antaranya, tadi selesai dah sunanul jama'ah, kita masuk makruhatul jama'ah. Yang pertama, kaunul imami fasiqan atau mubtadi'an. Keadaan imam tu fasiq. Jadi buat dosa besar ataupun dosa kecil dan tidak bertaubat. Boleh? Makruh. Kita berimam kan imam begitu. Ataupun mubtadi'. Mubtadi'. Contohnya apa? Manusia yang beriktikad Allah Ta'ala tu berjisim. Tak, tapi jisim ni tak sama macam jisim manusia. Tak. Maka ketika itu makruh kita ikut apa nama imam yang begitu. Tak tu. Boleh. Itu pun sebagai ulama sebut kapi dah tak. Kalau i'tiqad Allah Ta'ala berjisim. Wallahu a'lam. Yang kedua, kaunul imami aqlaf ay lam yukhtan. Makruh kalau imam tu jenis yang belum bersunat. Tua dah, umur 40 tahun dah. Ataupun 69 tahun dah, tak sunat lagi. Makruh kita berimamkan imam begitu. Yang ketiga, kaunul imami tamtaman aw fa'fa'an aw wa'wa'an ay yukariru harfat ta'i awil fa'i awil wawi awairiha. Keadaan imam tu tamtam, maknanya orang jenis ulang huruf ta'. Ihdinas siratal mustaqim an'amta tata alaihim ghairil maghdubi alaihim. Matu. Tak, itu makruh kita ikut. Dia tu pun ulang huruf waw. Mana contoh waw kan? Carilah ayat Quran yang ada waw, dia ulang waw, 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 waw. Haa tu. Waw, 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 wadduha wal layli idha saja. Makruh kita ikut dia. Yang keempat, iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun walam yakhsha fawta fadilati awalil waqt. Mendirikan jemaah di masjid yang ada imam ratib. Kita pergi satu masjid, dah ada imam ratib. Tak ada apa-apa kita, Allahu Akbar. Duduk di mihrab tu jadi tu imam. Makruh. Makruh. Makruh tu apa? Selagi mana tidak takut terluputnya fadilat awal waktu. Tapi kalau kita bimbang, terluput fadilat awal waktu. Contohnya tu imam taudah jenis mari pukul apa? Sejam lepas masuk waktu. Maka kita sembahyang dulu. Tak ada masalah. Walaupun kita bukan imam muratib. Sebab apa kalau kita tunggu, terlepas fadilat awal waktu 40 minit ataupun 20 minit, 30 minit pertama. Yang kelima, i'wijajus saf wa adamu ikmali ma qablah. Saf tidak lurus. Seorang ke depan, seorang ke belakang. Lepas tu tidak sempurnakan saf sebelum. Mana sebelum saf pertama penuh, dah masuk saf kedua. Sebelum saf kedua penuh, dah ada saf ketiga. Hari ni gitulah. Apa tu kita panggil? Sejadah punya pasal. Jadi setiap orang tu duduk atas sejadah dia, tak rapat langsung dengan orang sebelah. Hari sekali ada renggang, ada renggang. Tak, bila keluar peluk apa semua bagai, tak tahulah COVID pun pelik dah tengok kita ni. Tapi kita nak awak pelik lagu tu. Patut boleh rapat-rapat dah. COVID pun nyampuh dah nak berjangkit kat manusia ni. Bosan dah 2 tahun dah berjangkit.
aku nak rehat pula. Kita takut lebih daripada benda, tak tahu. Tak, tu. Tak habis-habis. Sepatutnya dah rapat. Sepatut tak payah pakai apa nama? Orang panggil apa? Sejadah dah. Sebab jadi kelakar lah. Dalam masjid bukan main pakai sejadah apa semua. Keluar tu sembang, peluk. Kan dah boleh peluk tu. Salam pun dah boleh. Lepas main boleh salam, boleh. Tapi hairan je. Masa semayah kena pakai mask. Lepas tu apa? Kena pakai sejadah. Tapi lepas salam raya. Sallallahu alam salam peluk boleh. Bengong. Covid pun bengong. Covid-19 tu bengong. Virus tu bengong jadi. Warna lah puak-puak ni ni. Nombor 7. Nombor 6 yang kita on soft. Terputuhnya soft. Contoh ada 5 orang. Lepas tu kosong. Lepas tu ada orang lain pula. 5 orang betul kosong tu yang berlaku ini kita usah makruh. Nombor 7 musawatul imam fil mauqif. Duduk sama dengan imam, sebelah-sebelah imam. Tumik itu sama dengan tumik tu imam. Makruh. Duduk sebelah-sebelah gitu. Makruh. 8 muwafaqatul imam fil af'al ay muqaranatuhu. Sama pergerakan dengan imam. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Siapa tu imam? Allahu a'lam. Tak, sebab kita sama dengan tu imam. Sudut pergerakan tu orang pun pening siapa tu imam. Jadi makruh perbuatan tu. Kita sama pergerakan dengan imam. Melainkan ila fi thalathi masailah fatusanul muqaranatu. Melainkan pada 3 masalah sunat kita muqaranah. Pertama inda ta'mim. Ta'min amin. Lepas habis fatihah sunat serentak dengan tu imam. Kedua wa inda zikri wa inda su'adir rahmati inda zikriha wal isti'adati minal azabi inda zikri. Yang kedua ialah bila mana menuntut rahmat dan juga menuntut dipelihara daripada api neraka. Jadi tu imam baca ayat rahmat. Ayat menceritakan tentang syurga, tentang rahmat Allah, tentang kebesaran Allah, tentang pengampunan Allah. Kita pun sebut as'aluka as'aluka ar-rahmah sebagai contoh. Jadi sunat kita sebut perkara itu serentak dengan tu imam. Ataupun a'udzubika minan nar. Nah, al-isti'adah tu sunat kita sebut serentak dengan tu imam. Yang ketiga wa fi sanaq fil qunut inna qawlil imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhirih. Yang ketiga sunat kita sama dengan tu imam ialah pada bacaan qunut, iaitu pada katanya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis. Sampai habis. Jadi pada mula-mulanya apa? Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, kita amin. Masuk fa innaka taqdi kita apa baca sekali dengan tu imam serentak. Sampai selawat kita amin balik. Faham tu? Sebab selawat ni ialah doa. Nombor 9 as-salatu munfaridan anis saf. Solat seorang diri daripada saf. Maksudnya saf 2 penuh. Kita mari buat saf ketiga duduk seorang-seorang makruh. Sebab tu sebelum kita sebut sunat kita tarik seorang undur ke belakang. Dan sunat tu berdasarkan beberapa syarat, 5 syarat. Gugur, gugur satu syarat tak jadi sunat. Yang ke 10 irtifa'ul makmum anil imam wal aqsu li ghairi hajah. Ni tu imam atas makmum duduk bawah tanpa hajat makruh. Tak. Imam sembahyang bawah tu imam atas. Imam duduk bawah makmum atas ataupun sebaliknya makruh. Kalau tanpa hajat, kalau ada hajat contoh tiket pertama penuh. Sembahyang tiket 2. Jadi ketika itu makmum lebih tinggi daripada imam, tidak makruh sebab kerana hajat. Yang ke-11 kaunul imami lahinan lahnan la yughayyirul makna. Keadaan imam tu nak buat satu kesalahan yang kesalahan tidak mengubah makna. Itu makruh kita ikut imam lagu tu. Yang mana? Imam yang lakukan kesalahan tapi tidak mengubah makna. Kalau mengubah makna batal dah sembahyang tu imam tu. Kita tak boleh ikut. Contoh dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim tu ataupun ta'alaihim siratal ladzina an'amtu an'amti atau batal makna, rosak makna. Tak. Diteruskan macam tu kita kena niat mufaraqah sebab sembahyang dia dah batal. Boleh? Tak. Jadi yang makruhnya apa? Yang makruh kita ikut imam yang melakukan kesalahan yang tidak mengubah makna. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin ataupun alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu tuqa alhamda alhamdi ataupun iyyaka ni'budu wa iyyaka ya ni'budu baca ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dal tu bagi atas siratal ladzi baca apa
suratal ladhi. Ha tu. Ataupun ihdinas sirat, dia baca uhdinas sirat. Dan itu semua perubahan yang tidak mengubah makna. Makna stay, makna sama. Tapi salah lah baca tu. Makruh kita ikut imam lagu tu. Yang ke-12, at-tablighu li ghairi hajah. Tabligh tanpa hajat. Contoh tu berlaku di banyak tempat lah. Untuk imam pakai speaker jenis harga puluh-puluh ribu. Allahu Akbar. Luar masjid dengar suara tu imam. Tiba-tiba seorang lagi, Allahu Akbar, suara kuat. Untuk apa? Makmum semua dah dengar dah suara tu imam tu sampai keluar masjid. Orang belakang tu nak membalir, nak sampaikan suara untuk siapa lagi? Siapa yang tak dengar suara imam? Speaker harga 40,000. Jadi makruh. Ustaz, dibuat di sini, dibuat situ, makruh. Tak, kita bukan nak ikut tempat. Saat tempat ni buat, kita bukan nak ikut. Ubah hukum jadi ikut hukum tempat tu. Tu masyarakat nak lagu ni, kita pun ubah hukum nak seperti masyarakat tu, tak boleh itu. Hukum-hukum lah. Melainkan kalau susah pindah mazhab lain ataupun kita tukar pandangan yang lebih ringan. Macam apa? Macam zakat kan. Kita bayar zakat apa? Zakat fitrah kita guna duit. Sepatutnya tak sah tu. Mazhab Syafi'i mesti bayar guna beras. Bayar guna makanan asasi. Yang tu bukanlah kerana nafsu, tu kerana maslahat. Nah. Tapi asalnya kita kena ikut syarak. Dan tu yang sepatutnya lah. Bukan syarak ikut kita. Kita rasa apa tu syarak ditukar, diubah, di akhir sekali tunggal langgar sekali syarak. Sebab apa? Nak ikut ke kita, bukan kita ikut syarak. Tak kena. Yang ke-13, idza zada ma bainal imami wal ma'mumi aktsaru min thalathati azur. Umi dah sampai dah tu kakak. Umi dah sampai rumah dah tu, pergi. Idza zada ma bainal imami wal ma'mumi aktsaru min thalathati azru'in mitrin wa nisfin takriban. Perkara yang ketiga yang makruh ialah bila mana makmum dan imam lebih daripada 3 hasta. Nah, dikira daripada lutut tok imam. Boleh. Ni tok imam. Kita daripada lutut tok imam tu, lutut dah. Tumit tok imam. Dikira daripada tumit tok imam kita lebih daripada 3 hasta lah. Ni satu hasta. Lebih kurang 1.5 meter. Kita belakang daripada tok imam. Pokoknya makruh. Sembahyang sah tapi makruh. Kemudian saya sebut dhabitul mufawwiti lil fadilah, kullu makruhin fi salatil jamaah yufawwitu fadilataha. Dhabit yang membatalkan pahala jemaah ialah setiap perkara yang makruh. Ya, nanti. Setiap perkara yang makruh dalam salat jemaah membatalkan fadilat jemaah. Boleh. Jadi perkara-perkara yang kita sebut tadi makruh lah. Maka kalau kita buat, kalau berlaku, tak, ianya membatalkan pahala jemaah. Maksudnya bersembahyang tu sah, namanya jemaah, tapi pahala jemaah tu tak ada. Ha, gitu. Faham tu? Cuma kena faham lah, tak ada tu pada waktu kita buat tu. Ha, contoh, rapatkan sah. Sunat, kita tak rapatkan sah makruh. Jadi setiap orang daripada kita, tak rapatkan sah. Kita tak rapatkan sah tu sah rakaat pertama. Maka rakaat pertama tak dapat pahala jemaah. Pada sudut rapatkan sah. Masuk rakaat kedua kita rapatkan sah balik. Dapat balik pahala jemaah pada sudut merapatkan sah. Begitu. Boleh. Rakaat pertama kedua kita duduk sebelah dengan tu imam. Sama tempat. Maknanya kita tumit sama dengan tumit tu imam. Masuk rakaat kedua kita undur. Maka kita sebut rakaat pertama kedua tak dapat pahala jemaah. Walaupun nama jemaah, walaupun sah semayang. Masuk rakaat ketiga dapat balik pahala jemaah. Nah, pahala. Faham tu? Okay, berbaki sikit lagi insyaAllah kita buat dalam dars akan datang insyaAllah. Itu masalah-masalah yang berkait dengan salat jemaah. Kemudian tak, semua yang berbaki lah masalah-masalah yang berkait tentang solat jemaah. Dibincangkanlah nanti ya. Nah. Ada dalam 6 masalah. Nah. Cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi-sesi akan datang. Bila dah habis selesai bab jemaah, kita masuk bab haji ya insya-Allah, bagi meraikan apa nama haji yang akan tiba.
tak lama lagi. Sekarang ni pun dah bulan haji ni. Syawal, Zulqa'dah, Zulhajjah, 10 hari pertama Zulhajjah. Ya. Dan sebahagian jemaah kita dah sampai pun di Mekah, tak di tanah haram, maka insya-Allah kita akan baca bab haji sehingga selesai. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.